Baik, kata Ibnu Abi Jamrah, bukannya Abu Hamzah, surat 117. Kemungkinan yang dimaksud dengan dekatnya zaman adalah singkatnya waktu sesuai dengan yang diungkap dalam sebuah hadis, la takumu sa'atu hatta takuna sanatu kasyahri. Tidak akan tiba hari kiamat hinggalah satu tahun bagaikan satu bulan. Oleh sebab itu, singkatnya waktu itu boleh jadi berupa sesuatu yang dapat dirasakan oleh panca indera ataupun hissiyah, atau sesuatu yang sekadar bersifat maknawi. Dihuraikan, adapun yang boleh dirasakan oleh panca indera, maka sama sekali belum nampak hingga sekarang. Kemungkinan ianya terjadi bila dekatnya kiamat nanti. Adapun yang maknawi, perkara itu sering terjadi. Hal itu dirasakan oleh para ulama dan orang-orang biasa yang memiliki kecerdasan dalam ilmu dunia. Mereka mendapati diri mereka tidak mampu melakukan pekerjaan seperti yang pernah mereka lakukan sebelum itu. Mereka mengeluhkannya dan tidak mengetahui alasan akan hal itu. Dia begini, tuan-tuan, puan-puan, ada tak merasa kadang-kadang bila kita banding zaman kita sekarang dengan zaman kita dulu, banyak pekerjaan yang kita boleh buat zaman dulu sekarang dah tak boleh buat lagi dah. Bukannya kita tak mampu, kekangan masa, time frame, masa tu, rangka masa tak sesuai. Jadi kita akan duduk mengenallah keindahan memori silam. Kata orang putih, time flies but memories last forever. Kalau kita ingat zaman dulu, ada masa kita khatam Quran, sekarang tak ada. Pada jam sama 24 jam sehari, tak tahu kenapa tak boleh khatam. Dulu ada masa kita boleh semayang malam, sekarang dah tak ada. Nak kata malam pendek macam luar negara, time musim sejuk, tak juga. Duduk Malaysia, betul malam berapa jam pun. Kenapa banyak benda yang kita boleh buat dulu, sekarang dah tak boleh nak buat lagi? Itu juga sebahagian daripada yataqarabaz zaman. Kata tuan kita, hatta ulama' pun merasai fenomena ini. Tuan-tuan, ulama' sekarang banding dengan ulama' dulu, langit dengan bumi. Ulama' dulu dengan ulama' sekarang, ulama' sekarang, la ilaha illallah, berapa banyak kitab dia baca dalam sehari seorang ulama' sekarang? Saya ingat banyak baca Facebook, dia baca kitab. Nak reply orang asyik terbaik, tuat ustaz, terbaik, terbaik. Dia pun like, banyak main ribu jari, banyak. Ni bukan ulama' sini, ni Afrika Selatan, Malaysia pun okey. Ulama' kalau tak baca kitab, jadi ulama' apa? Main kita banding ulama' dulu ya. Imam An-Nawawi rahimahullah. Kenapa Imam Nawawi ni nama besar? Kalau ada khilaf ulama' tentang satu pendapat, ada nama Nawawi, kita pegang hak Nawawi. Ulama' besar. Imam Nawawi, tiap hari dia baca 12 jenis ilmu berbeza. Bukan kitab berbeza, 12 ilmu berbeza. Dia baca fiqh, dia baca sirah, dia baca tafsir, dia baca hadis, dia baca macam-macam. Ada satu ulama nama Majduddin Ibn Taymiyah, dia ni toki kepada Ibn Taymiyah. Dia ni kalau masuk dalam bilik mandi, dia akan pesan pada pembantu dia, duduk depan bilik air, baca kitab kuat-kuat. Ngapa? Sambil duduk bilik air boleh dengar kitab, katanya. Punyalah tanah buah masa. Daripada termenung duduk atas tu dia pedah. Nak baca tak boleh, kitab takkan bawa dalam tandas. Dengar. Sambil mandi dengar. Dia obses dengan ilmu. Hasan bin Ziyad Lu'lu'i Kufi, ni anak murid kepada Imam Abu Hanifah. 40 tahun tidur mesti kitab atas dada. Kalau tak ada buku tak boleh tidur. Membaca sampai terlelap. Punya kuat membaca. Abu Al-Faraj Ibn Al-Jawzi, sepanjang hidupnya dia telah membaca lebih daripada 20,000 jilid kitab. Saya ulang, jilid, bukannya 20,000 kitab, 20,000 jilid kitab. Tara mana nak ukur jilid? Orang perpustakaan ada, dia faham. Kita ambil satu naskah sajalah, Ibn Khaldun. Ibn Khaldun dia karang satu kitab, Al-Ibar wa Diwan li Mubtada' wa Khabar fi Tarikh Al-Arab wal Ajam wal Barbar. Buku ini 7 jilid. Jilid yang pertama Muqaddimah Ibn Khaldun. Muqaddimah Ibn Khaldun saja 512 muka surat. Belum 6 jilid yang lain.
Yang nama Ibn Jauzi, dia baca 20 ribu jilid kitab. Bayangkanlah sepanjang hidup dia. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, dia mengajar kitab Sahih Al-Bukhari dalam 3 kelas pengajian setiap malam. Start daripada maghrib sampai subuh, 3 masjid dia mengajar. Kita baru mengajar kitab seminggu sekali, dah rasa masuk surga sangat dah. Bayang beza kita dengan ulama dulu. Tiap-tiap malam mengajar 3 tempat sampai subuh. Sahih Bukhari, bukan kitab penawar hati, nipis-nipis dah. Dia suka. Ibnu Abdul Daim Al-Maqdisi rahimahullah, dia salin dengan tulisan tangan sendiri lebih daripada 2,000 jilid kitab. Kalau dia lapang, dia free, dalam sehari dia salin 9 buku. Zaman tu tak ada photostat, dia tulis. Kalau dia sibuk pun dia boleh salin 2 buku satu hari. Kita di Malaysia pun ada orang alim itu, tuan tulis, makamnya ada di Negeri Sembilan. Ngaji dia, ngaji pondok dulu di Pahang. Hebatlah orang Pahang, orang jauh datang belajar. Zaman tu tak ada photostat, belah-belah kala bala gantang tu. Jadi tulis tangan, panggil tuan tulis. Jari dia nipis sebelah kan, nulis kerja. Orang nak photostat jumpa dia, nulis. Tuan tulis nama, ada makam kat Kuala Pilah. Jangankan para ulama, cendekiawan di barat pun sama juga. Ni kita cerita bab membaca saja. Sekarang masa tak tahu, nak kata masa tak ada, orang dulu pun 24 jam juga. Tak tahu apa kita tak boleh buat. Ada satu orang sejarawan British namanya Lord Thomas Babington Macaulay, dan ada seorang kolektor sejarah namanya Thomas Hearn. Dia hari-hari baca buku sambil jalan kaki. Hobi dia, dia exercise sambil baca buku. Dia akan baca buku daripada siang ada masa sampai hari dah gelap. Mungkin masa tu musim sejuk, siang pendek. Ni kadang tulis sejarah tu nak tunjukkan pada musim sejuk malah pendek siangnya, pukul 5 maghrib dah. Dan ada masa mereka baca buku sampai tersesat. Punyalah kuat membaca. Ada seorang English book collector abad ke-19 nama Richard Herbert. Dia ada 8 buah rumah penuh dengan buku. Dia ada 2 buah rumah di London, 6 buah rumah di Eropah termasuk England, semuanya buku sahaja. Hobi dia membaca. Seorang pakar undang-undang dari Perancis abad ke-18 nama Bollard. Dia ada 6 buah rumah penuh dengan buku. Dan dia punya koleksi 600 ribu ke 800 ribu jilid buku. George Stuart Harper, sebelum dia mati dia wasiatkan kepada anak-anaknya, abah kalau mati kebumikan abah dengan buku, tanangan buku. Buku yang dipilih masa itu The Heritage of Hiroshige, A Glimpse at Japanese Landscape Art. Buku tu jadi mahal pula sekarang orang mencari. Sebab kenapa dia wasiat tanam dengan dia sampai begitu. Jadi orang dulu obses dengan buku, baca. Sekarang walaupun kita diberi 24 jam tak dapat begitu. Mungkin masa berjalan pantas kot, tak ada nak baca. Bandingkan zaman-zaman kita muda, rasa boleh je aku buat-buat semua benda itu. Tapi those days lah, those days lah, tak ada dah sekarang. Kata Tuan Kitab muka surat 117, kemungkinan hal itu terjadi kerana lemahnya keimanan yang disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran syariat dalam berbagai hal, terutama pelanggaran dalam hal makanan. Tidak diragukan di dalamnya ada sesuatu yang murni, haram dan yang syubhah. Dan kebanyakan manusia tidak berhenti mengkonsumsi hal itu. Walaupun ia sanggup untuk mendapatkan sesuatu yang halal, akan tetapi dia tetap mengambilnya tanpa mahu peduli. Dan kenyataannya bahawa keberkatan dalam waktu, rezeki dan tumbuh-tumbuhan hanya dapat diwujudkan dengan kekuatan iman, mengikut perintah dan menjauhi larangan Allah. Firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan limpahkan kepada mereka berkat dari langit dan bumi. Surah Al-A'raf ayat 96. Jadi kesimpulan kata Tuan kita, masa berdekatan ini berasa begitu cepat sebab berkat hilang. Dan berkat inilah benda yang tak dijual beli, payah nak dicari. Mana tuan-tuan nak cari berkat? Berkat ni ada di mana? Mana dia jual di kedai berkat? Berkat ni duduk dalam masjid, di Mekah, itu ada berkat. Baik tu orang sekarang kahwin, kenapa mudah nak bercerai?
Orang dulu kahwin, nikah sekali buat, kahwin sampai ke lahat. Nikah sekali sudah, kahwin sampai ke tanah. Nikah sekali jadi, kahwin sampai ke mati. Orang sekarang pagi bernikah, petang berpisah. Pagi bernikah, petang bertingkah. Pagi bernikah, petang minta pasah. Pagi bernikah, petang menyanggah. Belum hilang inai di jari, sudah bertengkar tiap hari. Belum hilang inai di tangan, bercakap sudah pakai tangan. Belum hilang merahnya inai, suami isteri dah bercerai. Berkasih tapi hati tak bersih. Setia tapi hati tak seia. Sejalan tapi tidak berpedoman. Sesampan tapi berlainan haluan. Sepakat tapi berlain niat. Sepiring tapi berlain runding. Sepinggan tapi berlain makan. Seperiuk tapi berlainan duduk. Sebelanga tapi masam muka. Serumah tapi tohmah menomah. Sekelambu tapi tiap-tiap hari cemburu. Mata bertentangan, hati kedapatan. Semuanya berpunca berantakan ini, hilangnya keberkatan. Itulah puncanya, kata Tuan Kitab.